Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Apa kabar sahabat Jiro Tutorial? Kali ini saya akan membagikan tutorial lupa sandi atau lupa pola di OVO A57, teman-teman. Ya, MRT dongle cerak, teman-teman. Oke, di sini OVO A57-nya lupa pola ya. Jadi kita yang tidak tahu polanya. Oke. Oke, kalau udah seperti ini, pertama-tama kita matikan dulu handphonenya, OPPO A57-nya ya, kita matikan dulu seperti ini. Oke, setelah udah mati, untuk masuk ke mode IDL 9008, kita harus menekan tombol volume atas dan volume bawah ya, secara bersama. Kita tekan secara bersama, lalu kita sambungkan kabel USB, lalu kita sambungkan handphonenya ke PC menggunakan kabel USB, maksud saya teman-teman, seperti ini ya, kita tekan, lalu kita sambungkan. Oke, setelah itu kita langsung ke PC-nya, kita cek apakah handphonenya udah terkoneksi ke mode IDL 9008. Nah, di sini kita klik di bagian com-nya ya. Lalu di sini kan ada udah kelihatan ya. Qualcomm 9008 drivernya. Ya, tentunya jangan lupa juga kalian install driver Qualcomm-nya ya di PC kalian, teman-teman. Nanti saya taruh link-nya di deskripsi, teman-teman. Lalu kita buka yaitu MRT dongle cerak yang crack ya, teman-teman ya. Kita buka seperti ini. Oke, setelah kita buka, klik di bagian pojok sana, pojok kiri paling atas. Oke, lalu kita pilih di sini OPPO, lalu di sini kita pilih sesuai dengan tipe handphone kita, yaitu OPPO A57, teman-teman. Dipilih OPPO A57. Oke, untuk autonya ya kita pilih com seperti ini ya. Kita cari yang ada comnya. Lalu kita langsung klik start, teman-teman, untuk proses. Untuk di sini juga bisa kalian cek device manager-nya. Sini. Lalu langsung klik start. Maka prosesnya akan berjalan seperti ini, teman-teman. Oke, ini prosesnya udah berjalan. Oke, kalau udah tampilannya seperti ini, itu menandakan udah selesai kita prosesnya ya, udah selesai, teman-teman ya. Langsung kita ke handphonenya, kita lihat ke handphonenya. Di sini kita cabut handphonenya, kita tekan tombol power ya sampai handphonenya menyala, tekan aja sampai lama. Kalau misalnya nggak bisa nyala gitu ya, setelah udah getaran baru kita lepas tombol powernya, teman-teman. Buat kalian yang butuh MRT dongle-nya yang super cerak ya, teman-teman, yang belum punya dongle ya, tentunya belum mampu beli dongle-nya, kita bisa bantu aktivasi ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, kalian bisa download, terus kita bisa aktivasi MRT dongle-nya. Tentunya pakai ada donasi sedikit ya, nanti kalian bisa chat saya di via WhatsApp saya, teman-teman. Ya tentu kalau aktivasi MRT dongle ini ya harus berdonasi ya, teman-teman, karena saya juga beli dari teman saya juga ya, jadi fiturnya itu banyak, teman-teman ya. Hitung-hitung buat jaga-jaga untuk OVO A71, tentunya untuk ya MRT ini ya kerja kita lebih mudah, teman-teman. Jadi untuk satu kali kalian mendapatkan nanti
Oke, di sini kita tunggu dulu handphonenya sampai menyala ya. Di sini masih logo OVO. Muncul logo OPPO seperti ini. Oke. Nah, ini udah nyala ya. Jadi kita langsung aktivasi aja seperti biasa. Kita pilih bahasa Indonesia ya. Tentunya. Pilih bahasa Indonesia di sini. Seperti biasa, teman-teman. Di sini kalau bisa nggak bisa dilewati, kita harus terkoneksikan dulu ke jaringan WiFi atau ke jaringan internet itu ya. Yang penting, atau jaringan hotspot juga nggak masalah, nggak mesti harus WiFi ya. Yang penting ada jaringan internetnya. Oke, kita tunggu. Ternyata terkunci akun lupa sandi akun Google ya, jadi nggak bisa masuk ke menu. Untuk mengatasinya kita tekan bintang pagar bintang pagar 813 pagar, teman-teman. Lalu kita tunggu ya. Kita tunggu aja. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya agak sulit dia masuk ke menu seperti ini, nggak bisa dilewati, kita langsung restart aja handphonenya. Handphonenya langsung restart aja, teman-teman. Kalau misalnya di sini beberapa kali kita klik, dia nggak bisa ya. Not signed it in, bilangnya seperti ini. Kita langsung restart aja handphonenya. Kalau terjadi seperti ini, nah ini seperti ini nggak bisa, dia kembali juga nggak bisa. Dipapain juga nggak bisa. Kita langsung restart aja ya seperti ini. Oke. Kita nyalakan seperti ini. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, yang baru mampir di channel Jiro Tutorial, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya, karena kita akan setiap hari mengupload video-video terbaru, jadi jangan sampai terlewatkan, teman-teman ya. Apalagi buat teknisi yang masih pemula, kalian ya tentu jangan lupa subscribe-nya, teman-teman. Nah, ternyata FRP-nya udah terlewati ya. Jadi untuk semua OVO itu kodenya khusus ya, bintang pagar 813 pagar. Di sini kita atur bahasa Indonesianya. Kalau misalnya bahasanya enggak sesuai, kita atur bahasanya, teman-teman. Kita tinggal atur bahasa sesuai bahasa kita. Kalau kalian tinggal di Indonesia ya, tentunya pilih bahasa Indonesia ya. Kalau di India atau di Amerika ya, tentunya bahasa Inggris, India. Di sini kita pilih input bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, langsung udah jadi, selesai. Cuma seperti itu aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau aktivasi MRT dongle-nya, nanti saya bisa bantu ya, teman-teman. Tapi kalian harus donasi sedikit, teman-teman ya. Jadi tentu kalian tidak akan rugi untuk donasi, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.